Berita hari ini dipetik dari Omedia yang bertajuk Sedar Suara Biasa dan Tak Cantik Najwa Latif Tolak Serta Pertandingan Nyanyian. Lama tidak dengar kabar penyanyi muda Najwa Latif yang pernah memeriahkan industri seni tanah air dengan lagu-lagu populernya seperti Cinta Muka Buku, Kosong Untuk Dia, dan banyak lagi. Namun begitu, penyanyi berusia 20 tahun ini sekarang sudah pun mempunyai pekerjaan tetap apabila bergelar pensyarah di salah satu sebuah institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia. Walau bagaimanapun, Najwa atau mesra disapa Wawa masih aktif di media sosial dan sering berinteraksi bersama peminat menerusi Q&A yang di laman Instastory. Baru-baru ini, dia telah ditanya berkat perkembangan nyanyiannya sama ada bercadang untuk menyertai pertandingan nyanyian seperti Gegar Vaganza bagi membuat comeback dalam industri seni. Menurutnya, dia sadar bahwa tahap vokal soalnya tidak begitu hebat dan melihat diri tidak mempunyai package lengkap seperti peserta yang menyertai mana-mana pertandingan nyanyian. Tambahnya lagi, dia juga sadar apa rupa parasnya dan lebih biasa bergaul dan individu lain jadi pelantun lagi adamu, ini lebih memilih untuk membuat hal sendiri. Dalam pada itu, Wawa turut menjawab soalan berkenaan tempat kerja barunya di mana dia mempunyai ruangan sendiri serta job namanya sebagai seorang pensyarah bahasa Inggris. Untuk info, Najwa Latif mulai dikenali apabila kerap berkongsi bakat nyanyiannya di media sosial ketika masih di bangku sekolah. Lagu Cinta Muka Buku yang merupakan single pertamanya telah meledak sehingga membawa ke pentas final anugerah juara lagu 26 pada usianya 16 tahun itu. Sekian info hari ini, sekian dan terima kasih.